ini sudah panen yang ketujuh teman-teman. Tapi dia tetap segar. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Nah sekarang kita lagi perjalanan nih. Kita mau kemana? Ayo. Nah yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kalian boleh lihat pemandangan di perjalanan ini. Sungguh sangat indah. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita berada di Amerika Latin. Kita mau panen-panen dulu teman-teman. Mari kita lihat kebun kita. Kita ke kebun tomat dulu teman-teman. Ini tomat dia sudah mengalami kekeringan yang fana, jahanam, tapi tidak ada yang mengambilnya teman-teman. Why don't take it? Katanya ini apa? Bukti. Apa? Bukti. Apa Injo? You. I mean why don't take it? Nih. Aduh teman-teman, ini apa lagi nih? Ini ada labu teman-teman. Saya tidak tahu ini mungkin buat bibit nanti. Oh, ada percabe-cabean, kita tur kebun dulu, nanti kita baru petik-petik ya. Oh lala bebeps. Nah ini dia cabe-cabenya. Aduh masya Allah, ini ada buah. Ini buah apa lagi nih? Kalau di Turki ini buah aywa, tapi dia belum matang teman-teman. Kita lihat si madun dia bikin apa. Ini dia anggur hitam. Bagaimana dia rasa, manis kah? Kita coba dulu. Semerem. Dia manis sekali. Sini juga ada labu teman-teman. Kita lihat labunya. Oh lala bebeps. Ini labu dia besar sekali. Dia kayak dua kali ukuran bola basket. Nah teman-teman, yang menjadi surga dari kebun ini adalah ini dia teman-teman. Ini kacang panjangnya dia ini segar sekali ya. Kita mau panen-panen dulu baru kita bawa pulang ke rumah. Terus kita lihat dulu lagi. Nah teman-teman, ini kangkung saya dia masih tumbuh dengan sangat subur. Ini kangkung sepertinya dia sudah panen yang kelima. Besok pagi nih saya mau petik teman-teman sebelum kita pulang ke rumah. Karena ini masih sore, saya tahu dia menjadi layu kalau kita panen cepat. Sini juga ada terong. Tapi sepertinya saya mau ambil kacang panjang dan cabai. Mari kita panen-panen. Nuh, kita mau si madun mau panen anggur dulu teman-teman. Mari kita coba dulu anggurnya ini apakah dia manis atau apa. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Dan ini dia organik. Masih ada terselip teman-teman. Itu lagi sana. Cip lama. Dari bokong ini. Tidak apa-apa. Ini ternyata dia masih ada tertanam di bawah rumput-rumput teman-teman. Ini mungkin ada 2 kiloan ini. Mari kita mencari lain. Pasca, ini apa? Kita lihat.
Berarti cukup. Bapak yang buster ya, Bapak? Bisa buster tak? Ada lagi teman-teman tersembunyi. Ini lagi? Udah, bar, bar. Itu harus bakul lah. Ini bakul. Mana ya? Ini tumbuhannya kecil tapi dia buahnya banyak teman-teman tersembunyi di bawah semak-semak begitu. Ini apa sih sebenarnya sudah injiring? Injir kau kena dia pun faham tak? Injiring asal bapa arie begini ha? Oh lala, turun macam? Oh, turun gizi-gizi. Ada lagi teman-teman terselip di sana. Insyaallah. Çok iyi izin varmış ha. Bay çok izin varmış. Koşu dulu di sini. Teman-teman. Wow. Teman-teman ini dia mungkin sekitar 5 kilo padahal dia punya tumbuhan dia kecil sekali. Teman-teman, saya mau petik kacang panjang dulu. Ini dia sangat segar sekali. Kalian lihat teman-teman. Saya punya mertuanya, dia tidak makan kacang panjang. Katanya ini kacang panjang semua untuk saya. Mana mungkin saya bisa menghabiskan satu kebun kacang panjang. Saya suruh dia masak tapi dia tidak mau. Katanya ini buat saya. Dia segar sekali teman-teman. Tuan Takur dia lagi di sana. Tuan Takur dia makan terus. Ini dia masih kecil tapi tidak apa-apa, ini dia fresh teman-teman. Kita mau ambil dulu. Kita taruh di ember. Teman-teman, kalian lihat ini kacang panjang ya, dia besar sekali. Dia kayak jempol saya. Nih. Dia seukuran jempol saya dan ini panjangnya ada sekitar 1 meter. Ini buat bibit nanti, teman-teman. Kita mau panen-panen dulu, teman-teman. Kita mau habiskan karena ini dia sudah sesinya sudah mau habis juga ya. Segar sekali. I take it off. No, but what? It's older. No, it's fresh. Stay for seeds. You win, I don't want. Don't take all. One lagi, you will see. Next side. Come on. Don't mess with this thing. Ready? No, no. Stay for a seat. Don't take off. Bagus gini nih. So much in there. Stay for a seat so much in there. Sampai kayak bersembunyi di dalam tanah begini. Ini ada juga ini. Itu I don't like it. Aku matikan dulu nih ya, nanti kita lanjutkan. Saya juga mau ambil kacang panjang, kacang seperti ini. Ini bagus. Saya kayak langsung mau makan ini teman-teman. Saya kayak langsung mau masak serbening.
Onun incinler işte. Saçma da ne sesini? Sıkma onu, elin ezli. Teman-teman, kita sudah panen seember ini. Kita mari bantu Mister untuk panen-panen cabai. Ini cabai pedas, teman-teman. Small, long, sweet. I mean this spicy. Wah, teman-teman, dia cabenya dia segar sekali. Lagi teman-teman. Belum ke? Teman-teman, kita juga mau ambil tomat cherry. Ini tomat cherry di kampung ini kayak berasa tidak ada sekali harganya, kasihan. Teman-teman, kita juga mau ambil tomat cherry. Tomat dia sudah mengalami kekeringan tapi tidak ada yang mau mengambilnya. Kita ambil dulu yang hijau buat bikin kita pakai masak bersama ikan. Saya kalau lihat begini saya kayak lapar mata ya. Sampai di rumah kita tidak apa-apa kan sampai dia terjatuh teman-teman. Ulala babes. Ulala main pushet. Pushet. Itu red banyak di situ. Cuma? Yo, sini lagi tomato, lagi di. Oh, lumal. Nih. Itu mah sampai tidak berharga sekali kasihan nih. Kita sampai bingung ini mau ambil yang mana. Sampai ujung sana teman-teman ya. Daunnya sudah kering tapi tidak ada yang ambil. Teman-teman, kita mau lanjutkan buat ambil daun kacang dulu. Ini daun kacangnya sudah mengalami ketuaan yang sangat panas, tapi kita cari yang muda-muda saja. Kita ke apa lagi tuh?
Teman-teman, kita mau cabut kangkung dulu. Bukan cabut, kita mau petik kangkung dulu. Ini sudah panen yang ketujuh, teman-teman. Tapi dia tetap segar. Teman, kita sudah dapat ya, lumayan lah ini kangkungnya buat party-party. Sekarang saya mau ambil ini, teman-teman. Mungkin kalian heran ini dimakan atau tidak, tapi kalau di kampung saya ini dia dimakan ya, buat sayur bening. Ini bunga apa nih, bunga labu. Kita ambil, geng. Ini mantap sekali nih. Bisa masuk deh. Oh. Nah, ini dia, geng, bunga labunya. Mari kita pulang ke rumah dan meng-unboxing. Jadi teman-teman, ini dia hasil panen yang sudah kita ambil tadi. Ada cabai, ini ada terong, ada kacang panjang. Terus di sini ada bawang, teman-teman. Ini bawang kecil-kecil dia. Saya mau bikin bawang goreng lagi. Terus ini ada tomat. Terus di sini ada kangkung, ada bunga, bunga apa lagi nih, bunga labu. Dan di sini ada daun anggur, dan ada anggur di bawah ini, teman-teman. Kalian lihat, kita sudah panen. Terus, nah di sini juga ada walnut sama almond, teman-teman. Nah, itulah hasil kebun kita, teman-teman. Ya, lumayan lah seperti ini. Nah, begitu saja dulu, teman-teman, hasil tur kebun kita. Kita sudah sampai di rumah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. See you next video. Mari kita buat video selanjutnya. Kita mau masak-masak dulu, teman-teman. Bye-bye.